Kali ini aku main bareng subscriber ya guys ya. Nah di sini kita legend epic cuy. Nah di sini aku akan tutorial Aldous one hit melawan Martis di XP lane cuy. Oke lah cuy, kita sudah di dalam videonya cuy. Buat kalian semua jangan lupa ya guys ya, jangan lupa di support channelku cuy, biar apa ya cuy, biar aja coba bang deh enggak lah cuy, biar makin berkembang lah cuy ya, dengan cara di like, dengan cara di subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya cuy ya, karena kita akan setiap hari mengkonten dan kita setiap malam akan nge-live cuy. Nah nanti malam jangan lupa live ya guys ya, jam 8 malam cuy. Nah di sini kita akan tutorial ngelawan Martis di XP lane cuy. Seperti biasa adik-adik, kita pasti langsung cut minion ya guys ya. Aldous mana zaman cuy sekarang nggak cut minion cuy, auto cut minion cuy. Aduh cok, balik dulu moto. Allah ma Allah Allah, mati aku, tolonglah cok. Astagfirullahaladzim, paksa aku pakai flicker ya guys ya. Ya cok cok, awalnya ini kalau udah kayak gini agak payah cuy. Oke lah cuy, passwordnya untuk menonton dari passwordnya untuk menonton video Bang Aldous ialah tonton sampai habis ya guys ya, jangan ditonton separuh-separuh adik-adik. Karena kalau Aldous di awal dibantai itu sudah biasa ya guys ya, tapi di akhir lihat saja cuy, aku yang akan meratakan land of dawn kalian ya guys ya. Coba bang dede. Op, ayo Martos, Maudi, mati kok, ya, yeah. Dia kena stun, cok. Oke, Alpha, kasih paham Alpha. Kasih tahu Alpha, mampus kok diangkat ini ya, Alpha malu nih kan. Mari kita bantai. Baik dulu, balik dulu. Widih, kelas ya guys ya, mesti bisa selamat, cok. Santai dulu ya guys ya. Memang kalau main sama Epic ini agak-agak rada-rada gimana gitu cuy. Sabar dulu. Kita main cantik dulu cuy. Up, pani cuy. Sabar ya guys ya, kita ambil minion dulu cuy. Oke lah cuy, bang untuk settingan build sama emblemnya mana bang? Untuk settingan build sama emblem aku taruh di sini cuy, oke? Nah jangan lupa di screenshot ya guys ya. Coba bang deh, karena menang atau kalah ini video ini wajib aku upload di YouTube cuy. Walaupun menang atau kalah pasti kita upload ya guys ya. Soalnya kalian pada komen sih, pernah juga sih komen banyak banget gini cuy. Abang Aldous masa yang menang dulu dimasukkan konten gitu deh. Ya ini kalau menang atau kalah ya tetap aku masukin cuy. Oke cuy, kita harus konsisten ya guys ya. Santai dulu adik-adik, kita ngelawan Martos ini agak susah cuy, karena Martos itu punya skill 2 ya guys ya. Skill 2 itu pasif cok, imun bangke. Aduh Alpanya pun mati cok. Dia mau main diturut-turut lagi cok. Sumpah cuy, mati kok. Aduh mana kita pun gak ada, mana dia. Tidak semudah itu Ferguson. Ayo cuy balik dulu cuy, kita balik dulu, kita isi darah ya guys ya. Mati nanti dia nih cok. Matilah kau dek. Tapi sih cuy kalau lawan Martis ini nggak bisa cok, nggak bisa walaupun dia sekarat cuy, karena dia punya imun cuy. Nah kan dia langsung skill 2 kan, nggak bisa cok. Oke ambil minion dulu, fokus dulu ya adik-adik ya. Nice, kalau sudah dapat minion sudah aman ya guys ya. Santai dulu nggak sih, fokus farming dulu nggak sih. Nice. Oke lagi, nice. Oke langsung kita plating ya guys. Ih Alphanya kenapa cok, Alphanya oleng banget bangke. Feeder cuy, kalau feeder ya nggak feeder kali lah, ini masa mati mulu cuy. Rapengen liane pengen ku siji mangkoy. Up ternyata aneh. Kabar cuy, kita ambil wanitnya dulu cuy. Aduh gak dapat wanitnya cok, tapi kita bayuan sama Martis sudah menang ini cuy. Kita bayuan sama Martis sudah menang cuy. Sabar ada Cange, jangan keluar dulu Cange. Hehe malah keluar dianya, lepiung. Inilah ketololan yang sangat hakiki gitu ya guys ya. Aduh dek, ngapain keluar dek. Aduh Alphanya mati lagi, jepurut. Sabar cuy, ambil dulu minionnya cuy. Nice. Gimana ini cok? Di sini alamak jang, 2-10 lagi skornya, budat. Nice. Siapa lagi yang mau dulu? Aduh, Lock Nathan pun ada si banteng sih.
Mending kita lock ini Sapphire cuy. Nah ini dia Sapphire. Aku kibulin kau dek. Mati dia kan cuy. Kita mendaratnya dengan pas ya guys ya. Waduh ada bapaknya cuy. Nathan, Nathan, ini dia surprise Mother Punker. Surprise Mother Punker. Aduh cok, dia dilindungin bapaknya cok. Aduh hoki banget sih Nathan. Mampus, kena tembak biji kau kan pakai splamson. Kelas ya guys ya. Cangeknya cok, cangeknya kelas. Alhamdulillah. Oke, langsung kita up minion mid cuy. Waduh ada kapir cok. Oh, dikepung kita. Tidak semudah itu Perfuso. Kita kayaknya wajib up minion bawah dulu lah cuy. Aduh cok, kenapa sih timku dibantai gini anjir. Tolonglah, aku mau main bareng-bareng sama viewer loh cuy. Allah majang, Martisnya kalau udah aktif ultinya balapan cuy. Martis kalau udah aktif ultinya itu macam ini cok, kesurupan cok. Nice. Oke lah kita ambil turretnya aja lah cuy. Fokus turret. Turret, turret, turret. Eh, masih bisa. Kok pikir gak bisa cuy? Balik dulu ya guys ya. Kita isi darah dulu. Kita lock siapa nih kan? Lock Nathan ya guys ya. Bang sekali tampol gak sih bang? Iyalah cuy. Lihat ya guys ya. Matilah kode. Surprise bener. Punker ya guys ya. Walaupun alus kita belum berasa banget, tapi sekali tampol down ya guys ya. Anjas. Elas ya guys ya. Aduh ada banteng cok. Aduh gak bisa nge-push cuy. Sabar dulu cuy. Oke kalau sudah minion sudah masuk, kita langsung end ya guys ya. End pulang. Langsung turret ya guys ya. Oke. Nice. Sabar dulu cuy. Kita ada flicker cok, tapi 4 detik, mati kalian, mati, sini cuy, bantu cok. Cok, tolongin aku lah cok, masih bisa selamat tuh cok. Oke, kita langsung ke mid lane ya guys ya, kita proto limitnya dulu cuy. Gak ada yang nolongin cok, aduh kawan, kenapa mati mulu bangke, bangke. Kayak gini ya guys ya, kalau gak diajak mabar nanti gak tah gimana, dibilang sombong. Diajak mabar ya gini cuy, gak tanggung jawab cuy. Oke ambil gear dulu cuy, sabar ya guys ya. Mudah-mudahan kita bisa gendong lah cuy. Si berat banget kok. Gak gini juga bang cuy. Gigit lebrang kok. Nah itu dia. Nah satu kali tampol down ya guys ya. Lama cok perang ini cok. Masuk. Aduh Martis kalau udah skill 2 payah cok. Allahu Akbar. Hampir mati cok. Kalau udah kita clear minion atas kan nanti udah enak cuy. Nah kita fokus dulu nge-up minion ya guys ya. Biar warnya pun enak cuy. Oke, siapa yang di lock? Martos solo cuy. Martos pun jadi ya guys ya. Kupu-kupu makan kencur meluncur. Buy one dek. Info buy one dek. Buy one dek. Mau kemana dek? Lari dia cuy. Gigit. Perangkuk gigit dia. Perangkuk satu gigitnya cuy. Yang digigitnya sih pasti nice. Aduh setun cuy. Allah hampir mati ya itu. Oh duduk masih bisa cuy. Gila cuy, kelas cuy. Ini apa? Apakah ini yang dinamakan dengan epic comeback? Epic comeback versus Pani. Sabar, kita mumpet dulu cuy. Kita muter-muter dulu, kita tunggu di sini ya guys ya. Nanti kalau boleh kita tunggu. Nathan ya guys ya. Nathan. Enggak mati Nathan, yang malah ngelok PDI. PDI pun jadilah cuy, yang penting mati cuy. Astaga dulu kita mati juga. Alang mati cuy. Mati dondana. Nice. Aduh dikepung. Tuh tinggal mark sendiri cok. Mampus bye one deh. Alamak ada Pani lagi cok. Allah ada ini. Aduh 4 orang. Ya Allah aku gak punya utang pun dikeroyok. Gini amat cok main keroyok bangke. Aduh cuy. Main sendiri. Kita ketik apa ya? Berasa main sendiri gak sih? Salah dulu bangke. Aduh rata cocok. Enggak gini cuy. Gini amat timnya cuy. Udah rata cuy. Rip MMR cuy. Inti ya guys ya. Tapi walaupun tetap kalah cuy, tetap kita upload ya guys ya. Tapi masih bisa sih ini cuy.
Dive dulu cuy, masih bisa cuy, masih bisa cuy. Pikir tadi minion min ada cok. Sabar dulu nggak sih. Kita cut minionnya dulu cuy. Aduh, ada pani lagi cok. Siapa yang mau di lock ini? Allah majang. Ya rip MMR ya Allah, MMR keturun ya Allah. Aduh cok, bisa nggak sih cuy? Aduh. Dive dulu. Sabar cuy. Aduh, alfanya di all in lagi 5 orang. Ya elah, udahlah. Alah cok. Rip MMR ya guys. Aduh ente cuy. Aduh cuy, defeat cok. Tapi gak apa-apa lah cuy, walaupun defeat tetap kita upload ya guys ya. Pasti kita upload cuy. Rip MMR ya guys ya. Anjir cuy, MPP cok. Aduh, itu pun MPP sendiri gak sih? Iya cuy, MPP sendiri cok. Aduh.